Babin Kamtibmas Kelurahan Taman Sari Aibtu Abudiono bersama Citra Bayangkara dan Keamanan RW 1 Kelurahan Taman Sari melaksanakan apel jaring Citra Bayangkara di Jalan Taman Sari 10 Raya RT 12 RW 1 Kelurahan Taman Sari yang telah terjadi tawuran di mana anak-anak Karanganyar yang sedang bermain futsal di bawah layang diserang oleh 3 orang pengendara sepeda motor yang masing-masing memegang celurit. Adapun inisial pembawa senjata tajam antara lain DA, IR, dan AL yang ketiganya beralamat di Jalan Budi Rahayu, Kelurahan Mangga 2, Jakarta Pusat. Babin Kamtibmas dibantu dengan Citra Bayangkara dan Keamanan RW 1 menangkap para pelaku dan mengamankan pelaku di pos keamanan dan menghubungi Polsek Metro Taman Sari untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Metro Taman Sari. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Taman Sari Aibtu Abudiono. Salam Tribrata.